Sampurasun. Halo pemirsa Purwakarta TV, ketemu lagi dengan saya di acara kuliner Purwakarta. Pemirsa, kali ini saya akan mengunjungi Sate Maranggi Abah Parna yang rasanya paling enak di Pasar Rebo. Penasaran kan? Oh iya pemirsa, jangan lupa lokasinya di Jalan Kapten Halim sebelum rel kereta api Simpang Purwakarta. Selanjutnya, yuk ikuti saya. Ya, salam kuliner Purwakarta. Hari ini kita akan berkuliner Sate Maranggi Abah Parna yang menyediakan maranggi sapi, maranggi kambing, sop iga, dan nasi timbel. Kita akan lihat bagaimana cara membakar sate maranggi. Jadi pemirsa, Sate Maranggi Abah Parna ini dari Cihuni, Purwakarta. Terus ya? Nah, ini adalah Sate Maranggi Abah Parna yang sedang dibakar. Sate Abah Parna ini berasal dari Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Rasanya maknyos, sudah kelihatan kan? Wow, mantap. Di bulak balik biar mateng. Nah, Sate Abah Parna ini beralamat di Jalan Kapten Halim, Pasar Rebo, Purwakarta. Di sini tempatnya nih, sebelum rel kereta api. Nah.
Demikianlah liputan kuliner siang ini. Jangan lupa mampir ya. Sampai ketemu lagi di liputan kuliner Purwakarta selanjutnya. Sambarasun.